kita berada di Hotel Sri Bandung. Di Bandung ya. Ini hotelnya dibilang masih lama ya, lama ya. 9 tahun. Oke, ini welcome drink ya. Welcome drinknya dapat minuman. Oke, sama popcorn. Popcornnya dong? Boleh. Nah. Ini apa ini? Ini minumannya apa nih? Teh. Teh biasa kan? Teh. Apa? Hah? Kurang tahu. Oh, teh. Teh bunga, teh bunga. Teh bunga. Oke. Nah. Ini satu santai. Nah. Ini restroomnya ya. Restroom kamu istirahat apa? Mau kamar mandi. Kita santai. Besok pagi, sarapan pagi di sini ya, sarapan pagi bisa di sini. Jadi bentuk hotelnya begini. Untuk sarapan pagi besok di sini ya. Untuk sarapan pagi di sini besok, kalau misalnya tempatnya nggak cukup, nanti ballroomnya nanti dibuka. Nah, ya. Nah. Sekarang saya berada di ballroomnya ya. Di ballroomnya ini bisa sekitar 250 ya. Ini ballroomnya ada dua ya. Jadi ini bisa di connecting ya, bisa dibuka. Dan ini juga bisa dibuka. Nah, jadi kalau ruang meetingnya ada tiga tempat. Di atas itu kecil tempatnya, bisa 15 orang aja. Kondisi di tempat ini kita kebetulan ini ada acara ya, nanti lagi ada acara, jadi ini lagi di prepare. Nah, baru siap di prepare untuk besok acaranya. Nah, ini aulanya ya. Nah, aulanya nggak besar ya, nggak besar. Jadi besok pagi untuk sarapan pagi di sini tempatnya. Ini sarapan pagi, pagi di sini breakfastnya. Nah. Tapi kalau kita mau makan malam bisa di sini, bisa di sana tempatnya. Nah, ini kamar-kamar ya, kamar-kamar tuh, kamar-kamar juga ada di atas, ada. Nah, tuh, jadi ini paling tinggi 7 lantai. Nah, nah itu dia ruang meetingnya tuh di atas itu ruang meetingnya. Oke, ini ruang kesehatan. Nah, kita sekarang ke lab lift ya. Nah, ini. Nggak pakai lift, Bang. Ini lift. Nunggu. Nah. Oke, sekarang kita di lantai 5 ya. Lantai 5, nah nih. Nah. Jadi, karena lagi ada acara, jadi kondisi rame. Kondisi rame, kita tidak sempat milih kamar yang sayang hotelnya tidak ada perawatan ya, hotelnya tidak ada perawatan nih, ini sampai
Nah, itu pas lagi ada acara tuh, ada acara dari acara kantor. Nah, ini tuh kolam belakangnya. Nah, itu hotel apa namanya yang lupa saya nama hotelnya, baru sih baru ya, baru 2 tahun kayaknya tuh. Kalau bisa dilihat. Dengan langsung bertemu aja di area tengah jalan teman-teman untuk merayakan mau tukar pakaian atau mau mandi di sebelah sana. Saya tunjukin tempatnya. Nah. Nih. Itu musola. Nah, juga ada. Nah, shower. Ini kalau mau ganti pakaian mandi. Nah. Tapi sayang semuanya tidak terawat. Nah. Semua enggak terawat nih. Nah. Gak ada diperhatikan. Ini kalau mau sholat. Jadi ini untuk membilas ya. Nah, membilas yang tempatnya. Nah, membilas. Nah, kalau mau berenang. Nih.
temannya. Nah, ini kolam berenang ini. Ini paling dalam 1,5 meter. 1,4. Nah, itu mau mandi pakai jacuzzi, itulah tempatnya. Sama kita di atas ya. Lantai 5. Kondisi malam ya kafenya ya. Kita sekarang mau ke kafe untuk email di restorannya. Selamat pagi. Sekarang saya berada di Hotel Clove ya, Clove Hotel Bandung. Jadi hotel ini sudah berjalan 9 tahun dan hotel ini sudah banyak mengalami perubahan yang harus diperbaiki dan harus di maintenance. Ya. Nah, jadi ini bukan hotel baru ya, hotel lama. Yang harus direnovasi. Pagi, tapi kalau dari segi tempat, ya ini bagus tempatnya. Tuh. Nah, itu kalau mau berenang itu ya. Nah, jadi belakangnya ini hotel nih, ya. Belakang hotel ini hotel Continental. Intercontinental nih. Jadi hotel ini luasnya itu sampai luas banget. Angkor itu ada angkornya. Nah.
so far tempatnya ya lumayan ya, 9 tahun beroperasi ya, banyak yang harus dibenahi, udah banyak yang banyak bocor-bocor dan banyak-banyak yang sudah diperbaiki di kamarnya, serta di hotel ini juga banyak yang harus direnovasi. Semua terbuat pada Anda ya. Ini kondisi hotel setelah 9 tahun beroperasi. Oke. Okay. Terus di perusahaan yang lain, di tempat yang lain, dan topik yang berbeda. Semoga Anda suka dengan liputan saya. Ya. Terus di perusahaan yang lain, di tempat dan berbeda. Terima kasih.